Manalusi. Saya akan membuat rangkaian Jiuka Ikebana Ikenobo memakai ornamennya itu Midolino Tatami, ya. Midolino Tatami ini saya belajar dari floral designer Hitomi Gilliam. Ini adalah rotan yang dibungkus dengan benang wool, ya. Benang woolnya di sini saya pakai benang rayon, jadi dia lembut sekali, ada sedikit kilaunya. Lalu dianyam di sini dan dipelintir-pelintir, diikat, dan saya kasih di sini sumpit, ya. Wadah yang saya pakai hari ini adalah wadah Ikebana keramik yang sudah saya kasih foam. Jadi wadahnya ini foamnya ada di pinggir, ya, asimetris dia, tidak di tengah lubangnya. Sebetulnya wadah ini bisa dua fungsi. Sekarang dia tidur saya pakai, dia bisa berdiri begini. Saya akan memakai bunga kalalili. Bunga kalalili ini agak fragile, masuk ke foamnya itu agak susah. Kalalilinya ini supaya mudah masuk ke foam, kita kasih tusuk sate, kita jepit kiri kanan seperti ini. Kiri kanan seperti ini. Yang kita ikat kawat. Seperti ini. Nanti ini ditutup pakai floral tape. Ya. Ini sudah saya bikin. Saya akan taruh tataminya, Midolino tataminya dulu di vas. Kita lihat, kita reka-reka maunya seperti apa. Saya akan taruh seperti ini di sini di penghujung. Ya. Seperti ini. Lalu saya akan kasih kala yang sudah saya kasih tusuk sate di sini. Saya akan pasang di sini. Panjang di depan, yang lebih pendek di dalam. Seperti ini. Lalu saya kasih daun aglonema yang sudah saya kasih kawat juga di sini. Saya akan taruh di sini. Ya. Satu lagi di sini. Lalu saya akan kasih bunga gebra. Saya akan kasih dua bunga gebranya. Lalu saya akan kasih anthurium. Dan gebra yang agak panjang untuk imbangi. Ya. Lalu saya ada daun leather leaf yang akan saya taruh di sini. Sedikit nutupin mekanik-mekaniknya Midolino itu. Kemudian di bagian bawahnya sini saya akan tutup dengan statis. Statisnya ada yang panjang, satu ke depan. Lalu saya akan tutup juga dengan krisan spray. Sekaligus dia nutup foam. Bagian
bagian sini juga. Oke. Rangkaiannya udah selesai. Memakai ornamen Midolino, tatami Midolino ini. Jadi rangkaian ini memang bagusnya dilihat dari atas. Jadi harus ditaruh di meja yang rendah, ya, di coffee table seperti itu. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.